Dalam upaya menjalin kerjasama dan kemitraan dalam pengawasan pemilu 2019, maka Bawaslu Kota Batam Kepulauan Riau merangkul seluruh insan media melalui acara gathering bersama dengan awak media cetak, elektronik, dan online. Dari acara gathering ini diharapkan dengan independensi yang dimiliki media akan melakukan sosial kontrol yang berimbang dalam hal pemberitaan dan juga memberikan informasi edukatif kepada masyarakat tentang hak pilihnya. Selain itu, pengawasan terkait pelaksanaan aturan berkampanye bagi para calon, caleg, dan partai politik. Ketua Bawaslu Kota Batam Sailendra Reza Irwansyah Rezeki mengatakan, keberadaan dan peran media bekerjasama dengan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif sangat penting dilakukan, terutama dalam mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan aman. Dengan independensi yang dimiliki, insan media yang lebih banyak memahami lapangan akan sangat membantu dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi kinerja Bawaslu dan bagi pengetahuan masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu 2019. Kami berharap ada bantuan teman-teman media seperti kita di pertanyaan-pertanyaan yang hasilnya bisa masukan bagi kita bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu, baik kita di Bawaslu apa juga teman-teman KPU yang tadi belum ada data dan sebagainya, bisa kita konsolidasikan, kita komunikasikan ke teman-teman KPU gitu. Kami di Bawaslu adalah bagaimana seluruh rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih bisa memilih gitu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam Tribrata.